Assalamualaikum teman-teman. Di vlog pertama saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbelanja kain di salah satu toko yang ada di Kota Sampit. Penasaran? Yuk ikutin keseruannya. Hai guys, kita lagi di toko kain nih. Kita hari ini belanja kain untuk konten kita besok. Kainnya cantik-cantik. Kita lagi ada di nama tokonya tuh Bombay Tekstil ya guys. Tuh banyak banget kain-kainnya. Tuh di sini tuh lengkap banyak pilihannya. Dan kita langsung aja yuk ke dalam. Halo. Kita ketemu sama bapak yang manajer di sini dulu ya guys. Halo bapak. Ya, halo. Ini dia bapak pemilik yang di sini ya guys. Saya minta izin ya pak ya untuk upload di sini. Yuk kita langsung pilih kainnya. Di sini tuh banyak banget kainnya ya guys. Bagus-bagus nih, lihat nih. Ini yang di atas ini juga bagus-bagus sekali. Tuh, bisa lihat kan? Tuh. Tuh kakaknya. Di sini penjualnya juga ramah-ramah loh. Di sini lagi banyak diskon, jadi cepet datang ke sini ya kalau beli kain di Sampit. Tuh, kata kakaknya di Bombay ada jomblo. Jomblo semua kayaknya. Jomblo semua katanya di sini ya. Ini dia salah satu contoh yang ada di patung buat inspirasi kalian ya guys. Nah, kalau sebelah sini banyak batik-batik. Tuh, lihat dari atas sampai bawah. Seneng deh kalau belanja kain jalan-jalan ke sini. Terus ini kalau di sebelah sini banyak batik juga masih. Itu kalau sebelah situ dia tiles semua itu, deretannya dari depan sampai belakang tiles semua. Dan yang ini kain polos ya guys. Ini polos-polos semua. Ini tuh macam-macam, ada satin, ada katun. Kalau ini ada songket Palembang juga. Itu masnya lagi gulung kain ya guys. Terus lagi ini juga kain polos-polos, banyak pilihan warnanya. Itu dia tile yang lagi ngehits, yang ada mutiara-mutiaranya ya guys. Nah itu semuanya polos, dan yang di atas ini juga brokat-brokat polos. Ini dia kain ini nih yang lagi ngehits nih, yang ada mutiara-mutiaranya. Bisa kita buat rok tutu ya nanti ya, nantikan tutorialnya di YouTube aku. Ini nanti kita akan beli si ini sama kain dalamannya nih. Itu tadi vlog singkat belanja kain kita hari ini ya teman-teman. Terima kasih sudah mantengin video ini sampai habis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan komentarnya yang menginspirasi, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa share video ini di media sosial kalian, dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye.